Isa alaihi salam, beliau mengatakan, permisalan orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya bagikan orang yang buta bawa lampu. Sampai bayangkan coba, ada orang buta bawa lampu. Bagaimana orang sekitarnya terang tapi dianya buta, tidak tahu jalan, tapi orang sekitarnya terang. Itu orang buta bawa lampu, ya sudah gitu sudah. Ya begitulah orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak ada mesin nur, tidak ada cahaya di hatinya. Tambah data hajud, tambah arasan-arasan wiridan, tambah seneng ngeritik. Lah ilmu ini sak menutup, suni maring ini. Ya apa sih? Orang kalau tambah banyak ilmunya ini, mah magadamukah waro. Walaupun orang nyuruh kau maju, tetap hatinya kau di belakang. Ini baru orang. Tidak seneng tampak, Pak. Biasa. Kayak orang bodoh, tapi pinter, Pak. Ilmu ini jeru, hakikatnya jeru. Tapi kayak biasa wae. Enak yang gini, daripada setel kereng tapi ngono parah-parah nih. Waduh, macaannya serem, rambutnya gondrong, kalungannya nggih rantine sepeda. Warai hakikat, gak hakikat belas padahal. Ada orang yang biasa-biasa, sing kasuf sungguhan dilihat, kosong. Fahum anil sirril masuni khali. Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ini, anil sirril masun, dari cahaya yang tersimpan khali, kosong. Kosong, bukan cuma debat-debatan ilmu niake. Bukan hebat-hebatan ceramah ya ilmu dia. Lah, galop. Tak sedang becek, Pak. Semoga diberi hidayah Allah Taala ya. Sampeyan dulu ulama-ulama model ngono iku. Salaman mbek wong wedok, peluk-pelukan. Gak apa-apa, sepertinya enggak nafsu. Ya apa sih? Enggak nafsu kan. Ki apa lah ana enggak nafsu mbek wedok iki sing dia pengen ro. Kok bisa loh, Nabi Muhammad saja tidak berani walaupun bayat, Pak. Dengarkan, ini nabinya sampean, Nabi Muhammad. Waktu Fathul Mekah saja itu memegang tangannya perempuan tidak berani, Pak. Pakai ridaknya dibentangkan gini, terus perempuan sana megang, Rasulullah megang. Kalaupun yang memegang tangannya Nabi itu tutupi sama ridak, Pak. Tutup sama serban. Karena takut, Pak. Itu Nabi maksum loh ya. Nabi Muhammad ini manusia nomor satu loh ya. Makanya saya jangan fanatik. Pasti betul, tidak betul, Pak. Kalau sudah melanggar syariat ya sudah. Karena ada ulama, ya Rabbi, mana ulama yang hebat daripada Nabi Muhammad? Sampai Nabi bilang, lebih baik saya megang panasnya api daripada megang perempuan. Ya Allah. Katanya ulama fulan, saya iki ulama fulan, iki Kanjeng Nabi malah sendiri kan. Saya karepmu. Ini jangan apa-apa tuh, jangan fanatik ya. Itu kan ada takwilannya, Habib. Ya Rabbi, takwilan kelendi. Iya kan, orang takwil-takwilan, Pak. Orang ini kan kelihatan, Pak, mana yang ada nurnya sama yang tidak ini ketahuan. Walaupun apal Quran, walaupun dia itu orang hebat sekalipun, tidak ada, kosong. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala ya, semoga disadarkan.